Back to see my mum for her birthday. My mum did a yoga ad back in. Did you bring a beautiful woman home to meet your rapidly aging? Claire wanted me to remind you about the tickets. Why would I want to see you again? Claire Dupont is the one they've had me working with. And tells a story of love. In this room that you never come into? To ask Arnold tomorrow to put you in charge of my auction. No! Anna, you are somebody. I'd gotten the chance to meet the real you. Hey, yo semuanya, sahabat setia, ini Class Movie. Nah, kali ini Class Movie bakalan menyajikan dan mereview film tentang seorang wanita yang bertemu jodohnya pas lagi di jalan. Ayo, siapa nih yang pernah ketemu sama cowok ganteng atau cewek cantik di jalan terus kalian suka? Nah, di film ini mereka bisa berjodoh loh guys. Film ini berjudul Upgrade yang tayang perdana pada 9 Februari 2024. Dan mendapatkan rating 6,1 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang karakter bernama Anna. Ia adalah seorang calon pekerja magang seni yang diundang dalam perjalanan kerja di menit-menit terakhir ke London oleh bosnya. Dalam perjalanan menuju London, Anna bertemu dengan William yang tampan dan kaya di pesawat. Karena pertemuan itu, Anna dan William semakin dekat dan sempat menghabiskan waktu bersama. Gak berjalan mulus, kedekatan mereka berdua dilanda lika-liku, konflik yang bikin gemas. Lalu, apakah hubungan Anna dan William akan berhasil di tengah rintangan yang menghadang? Nah, tidak usah berlama-lama lagi. Ini dia filmnya, tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya Mimin tambah semangat nih untuk kontennya. Dan inilah film Upgrade. Film ini diawali oleh sebuah lukisan yang memiliki nilai tinggi dan memiliki cerita menarik di baliknya. Lukisan ini adalah milik Anna. Anna tinggal bersama dengan kakaknya dan kakak iparnya yang sudah menikah. Dia merupakan orang seni yang sangat berbanding terbalik dengan kakak-kakaknya itu. Di sini Anna seperti menumpang hidup gitu guys, karena mereka tidak memiliki orang tua. Kakak-kakaknya ini seperti kurang mendukung profesi Anna karena tidak menjamin. Sedangkan hak Anna tetap bersih kalau profesi yang dia jalankan ini sangat berpeluang besar. Expensive and my credit. She's not a dog, she's my sister. There's a diff. Went to school twice. Anna pergi untuk berangkat kerja ke sebuah tempat dalam mengelola acara lelang lukisan-lukisan mahal. Perusahaan itu bernama Erwin. Sebelumnya bosnya datang, Anna tidak sengaja membuat bajunya kotor dan sahabatnya mau membantu membersihkannya karena jika ketahuan dia tidak akan lolos bertemu dengan para pembeli. Tak lama kemudian bosnya bernama Claire datang bersama dengan kedua asistennya itu. Bosnya ini langsung memberi arahan dan memeriksa penampilan karyawannya satu persatu dengan sangat hati-hati karena dia tidak mau ada hal kotor sedikit pun. Anna awalnya lolos, tapi saat dia berjalan, dia melihat ada kotoran di baju Anna. Jadi Anna tidak lolos deh. Sorry, it must have happened on the train. Dua asisten bosnya itu sangat sombong mengejek Anna yang tidak jadi ikut. Saat acara dimulai, dia melihat sesuatu kalau ada yang salah pada lukisan itu. Dan Anna langsung berusaha membereskan itu serta diberitahu pada Claire. Awalnya Claire dan asistennya marah karena Anna masuk ke dalam tiba-tiba. Tapi setelah mengetahui itu, Claire berterima kasih kepada Anna yang telah menyelamatkan nama baik perusahaannya itu. Si pembuat salah pada lukisan itu langsung dipecat oleh Claire. That this job requires. Dan sepulang kerja, Anna merayakan hal itu walaupun dia hanya dapat ucapan terima kasih dari Claire. Anna ini anak semata wayang yang harus cepat pergi dari rumah kakaknya. Program doesn't work out. Keesokan harinya, Anna bangun karena tiba-tiba ditelepon oleh bosnya dan dia diajak untuk pergi ke London tiba-tiba dan dijadikan asisten tambahan. Mendengar ini, Anna seperti kaget, tapi dia sangat excited nih karena ini adalah impiannya selama ini. Kakaknya pun ikut senang mendengar hal itu dan membantu Anna menyiapkan barang-barang yang harus dia bawa. Sesampai di bandara, ternyata dia diberi tugas yang lumayan berat nih guys, yaitu membawa koper para asisten lainnya yang sangat sombong itu. Claire juga tidak terbang bersama mereka karena Claire diberikan pesawat yang sangat ekonomis. Mendengar hal itu, Anna menerima karena mau tidak mau dia harus ikut walaupun disuruh menunggu selama 4 jam. Untungnya, petugas bandara memberikan kebaikan kepada Anna, yaitu dia dinaikkan kelas dan membuat Anna bisa terbang dan nyaman. Anna menjadi sangat senang dan dia menikmati pelayanan penerbangan yang sangat ramah itu. Anna berjalan sambil menelpon. Dia tidak sengaja menumpahkan jusnya kepada seorang pria, tapi pria itu memakluminya.
Mereka akhirnya terbang dan ternyata Anna duduk di sebelah dengan pria yang tadi yang dia tumbahin minuman. Mereka sedikit mengobrol dan berkenalan. Ternyata pria itu bernama William. Ternyata William memang orang London yang mendaftar pekerjaan di Amerika. Dan William salah paham mengenai pekerjaan Anna yang mengira Anna adalah direktur perusahaan. Mereka pun mengobrol dengan asik. Sepertinya mereka satu frekuensi nih guys. Di pagi hari Anna dibangunkan oleh pramugara karena dia ketahuan mengambil wadah merica dan garam. Padahal Anna sendiri tidak tahu guys, ini seperti ulah William. Mereka akhirnya tiba di bandara dan William dijemput oleh ibunya. Ibu William sangat ramah guys dan baik kepada Anna karena mengira Anna adalah kekasih William. Dan bahkan mereka menawarkan tumbangan kepada Anna yang akan pergi ke hotel di dekat rumah William. Do you want a lift? Sepanjang perjalanan, Anna berkenalan dengan ibu William tentang pekerjaannya dan apa tujuannya Anna pergi ke sini. Karena sudah terlanjur berbohong, Anna jadi mengaku sebagai direktur nih kepada ibu William. What specifically? I basically source and sell. Mereka akhirnya tiba di hotel. Ibu William mau minta nomor handphone Anna yang sepertinya mereka akan menjadi teman nih di sana. You'll get my number from your mom. Here you go. Now I'll shut up. Anna pun masuk ke hotel dan disambut oleh Claire yang sudah menunggu Anna. Di sini Claire memperingatkan dan memberi arahan tentang pekerjaan Anna selama di sini. Dan tugas Anna pertama kali di sini adalah mengantarkan album kepada asisten lainnya. Tapi Anna baru sadar kalau laptopnya sepertinya ketinggalan di mobil William. Dan mau tidak mau, Anna harus cepat mengambilnya. Anna pun bergegas mengantarkan album itu ke tempat asisten Claire yang lain. Karena Anna dianggap terlalu kusut, jadi dia disuruh pergi bersih-bersih dulu sebelum rapat sebentar lagi. Anna pun pergi dan membersihkan diri. Rapat dimulai dan Anna ikut rapat nih tentang proyek besar yang akan mereka dapatkan. She needs money. Now, this I've brought in our. Setelah rapat selesai, Anna mulai dihasut nih oleh klien lainnya agar bisa melemahkan kinerja Anna sebagai asisten Claire. Untungnya Anna dibantu oleh dua asisten lainnya. Exactly. If Gerard ever said when Claire gets promoted to Arnold's job. Setelah itu Anna diantar ke meja kerjanya yang ternyata di ruangan sempit dan kecil karena Anna dianggap tidak terlalu penting. Saat Anna bekerja, dia mendapatkan telepon dari Catherine, yaitu ibu William, yang bilang kalau ternyata laptopnya ada di rumahnya. Anna pun tenang setelah tahu laptopnya ada di sana. Karena hari sudah malam, Anna pun pergi ke penginapan yang juga jauh dari sana. Dan dia ditelepon dengan sahabatnya tentang apa yang dia lakukan di sana. Setelah beres, Anna pergi ke undangan Catherine dan Catherine menyambut Anna dengan sangat hangat di rumahnya. Ternyata di rumahnya sedang mengadakan pesta ulang tahun dan Anna juga diperkenalkan kepada saudara-saudara William di sana. Catherine mengenalkan suaminya kepada Anna dan suaminya bernama Mark dan ternyata dia adalah seniman idola Anna. Anna sangat senang bisa bertemu dengan idolanya nih guys dan dia juga berterima kasih kepada William. Saat Anna sedang asik minum, dia ditelepon oleh asistennya kalau dia harus mendapatkan tiket musik yang disuruh oleh Claire karena Claire sudah kehabisan. Anna bingung nih guys, harus bagaimana? Anna pamit pulang kepada Mark, tapi Mark menahannya. Dan Anna bilang kalau sebenarnya dia kebingungan untuk mendapatkan tiket musik yang ingin dia tonton. Mendengar hal itu, dia pun berinisiatif kepada William karena mendapatkan tiket itu adalah hal yang sangat mudah dan mereka mau membantu Anna. Anna pun sangat senang dan dia pun berterima kasih. Anna pun dibawa ke kamar Catherine yang juga banyak lukisan-lukisan mahal di sana. Anna menjelaskan tentang arti lukisan itu kepada Catherine. Dan Catherine baru sadar sama arti lukisan dari mantan suaminya itu. Mendengar hal itu, Catherine jadi berterima kasih juga kepada Anna yang sudah memberitahu Catherine tentang sifat suaminya yang terpendam. And tells a story of love. In this room that you never come into? Ask Arnold tomorrow. To put you in charge of my auction. No. Setelah itu Anna pun pamit pergi kepada Catherine dan William. Where will you be? In the bathroom. Good night, Catherine. Hari pun berganti. Anna bekerja di ruang kerjanya, tapi tiba-tiba dia menelpon pesan dari William. Setelah Anna bekerja, dia pergi ke tempat kerja William yang seorang pelatih sepak bola anak-anak. Ternyata Anna ke situ untuk mengambil tiket yang ada di William. Tapi di sisi lain, Anna juga ingin bertemu William dan mereka pun pergi jalan-jalan dulu sebelum memberikan tiketnya kepada Anna. You and I will meet you there. Sepulang jalan-jalan dengan William, Anna memberikan tiketnya kepada Claire dan Claire kaget karena Anna berhasil mendapatkan tiket itu dan berterima kasih. Dua asisten yang lain seperti tidak suka nih sama sikap Anna yang seperti cari muka gitu di depan Claire. Haduh. Anna pun kembali bekerja dan saat itu dia ditelepon dan diajak ke sebuah pesta.
Anna pun pulang dan dia teringat kalau ada gaun. Jadi Anna memiliki ide ini untuk memakai gaun itu ke pesta. Anna pun datang ke pesta menggunakan gaun itu bersama dengan William, Catherine, dan juga Mark. Di sini mereka melihat pameran lukisan, guys. Dan yang ternyata Claire dan dua asistennya juga diundang ke sana. Nah, Anna jadi panik dong dan langsung pergi, apalagi Anna memakai gaun milik Claire. William mengejar Anna dan memilih untuk mengajak Anna ke tempat lain yang lebih santai. Mereka pun pergi ke klub malam untuk minum-minum dan William mengantar pulang Anna ke hotelnya. Karena itu bukan tempat menginap Anna, jadi Anna meminta William untuk mengantarnya sampai di depan saja. Dan William memberikan salam perpisahan yang tidak akan Anna lupakan nih. Give me a good old rub, 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 rub. Boy, oh me. Boy. Keesokan harinya, Anna dan William seperti orang pacaran gitu, guys. Sering berjalan-jalan, pergi bermain kota bersama, dan sering menikmati waktu berdua mereka. Tapi walaupun gitu, Anna tetap menjalankan pekerjaannya, guys. Tapi sambil berpacaran dengan William. Karena mereka sudah saling suka nih, William akan menetap di Amerika agar bisa dekat dengan Anna. Dan suatu hari saat bekerja, Anna dipanggil oleh Claire dan diajak ke ruangannya. Di sini Claire mengucapkan terima kasih kepada Anna karena kinerjanya yang bagus. Setelah mereka mengobrol, tiba-tiba mereka mendapatkan kabar buruk kalau klien besar mereka tiba-tiba membatalkan lelangnya. Dan klien mereka sebenarnya adalah Catherine, yaitu Catherine yang membatalkan lelangnya setelah tahu arti dari lukisan itu dari Anna. Fucking hippie bullshit. Di sini Anna sangat kaget karena dia merasa bersalah setelah selama ini yang dia lakukan. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba William datang ke hotel itu dan menjemput Anna. Tapi hal ini membuat Anna dalam bahaya, guys. Jadi dia mengajak William untuk pergi jauh dari sana. Dan bilang kalau dia melakukan hal itu adalah ancaman bagi Anna yang saat ini sedang bekerja. Setelah berbicara dengan William, Anna kembali ke hotelnya. Tapi semua orang melihat sinis kepada Anna. Dan Anna juga disanggup angat oleh Claire. Ternyata foto Anna yang di pesta itu memakai gaun Claire tersebar dan mereka semua kini tahu kalau Anna berbohong dan Anna lah yang membuat Catherine membatalkan lelangnya. Setelah mengetahui hal ini, Anna berusaha menjelaskannya, tapi ini sudah kesalahan besar dan Anna langsung dipecat dari sana. You're a terrible waste of potential. Di rumah Catherine, Anna menjelaskan semuanya kepada Catherine. Kalau selama ini dia salah paham dan Anna kini dipecat setelah Catherine membatalkan lelangnya. Tapi ternyata sebenarnya Catherine bukan benar-benar membatalkannya, tapi dia sengaja untuk membatalkan terlebih dahulu agar nilai jual lukisannya itu bisa diambil jauh lebih tinggi lagi. Dan Catherine juga memaafkan Anna. None of this is my fault. Make me turn down. Catherine langsung pergi ke sana untuk menemui Claire. Dan dia bilang kalau dia bisa kembali lagi ke sini karena Anna. Dan dia ingin Anna kembali untuk mengelola lelangnya itu. Jadi intinya Catherine tetap mau melelang lukisannya itu. Dan di sini Anna berhasil menjelaskan kepada Claire kalau selama ini dia tidak ada niat buruk dan malah ingin menunjukkan potensinya kepada Claire. Mendengar hal ini dia pun sangat berterima kasih kepada Anna. Actually, I do agree. I'm never wrong. Hari lelang pun tiba, dua asisten yang lain seperti biasa masih sedikit sinis kepada Anna. Dan acara lelang dimulai dan ada banyak orang di sana dan sampai akhirnya lukisan yang terjual dengan harga yang sangat tinggi, yaitu sekitar 250 miliar dolar. Dan kejadian ini adalah yang terbesar dan pernah keliru jalankan dengan bantuan Anna. For the artist, 140. We're selling. So, final frame. To be up front, where you belong. Mendengar hal itu, Anna merasa jadi sangat berjasa nih. Sebelum kembali ke Amerika, Anna menemui William yang sedang melatih anak-anak untuk lomba. Dan di sini Anna berusaha menjelaskan kepada William yang sebenarnya terjadi selama ini. Dan dia meminta maaf karena sudah berbohong kepada William. Tapi William seperti tidak mau mendengarkannya dan memaafkan Anna karena merasa dikecewakan oleh Anna. Anna, you are somebody. I'd gotten the chance to meet the real you. Anna pun pulang dengan perasaan sedih karena dia kehilangan orang yang dia cintai. 6 bulan kemudian Anna diberi kepercayaan untuk mengelola pameran sendiri dan dia didatangi oleh sahabat serta kakak iparnya itu. Anna menjadi bawahan Claire yang sangat dipercaya dan setelah acara pameran selesai, tiba-tiba William datang dan bilang kalau dia percaya kepada Anna dan tidak bisa hidup tanpa Anna. Tuh kan guys, ternyata pertemuan singkat di bandara bisa menjadi hubungan yang lama antara Anna dan William ya. Oke, kalau begitu sampai dulu di sini review film yang kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya, guys. See you. Nice fit, Tom. Did you bring a beautiful woman home to meet your rapidly aging? Claire wanted me to remind you about the tickets. Why would I want to see you again? Claire Dupont is the one they've had me working with. And tells a story of love. In this room that you never come into?